Dengan bismillahku mulai menuliskan dengan santai syair tentang kehidupan aku yang di pesantrenan. Kalau pengen bisa ngaji, jangan banyak nonton TV, apalagi main PUBG. Nanti jadi lupa ngaji. Ya Allah, harus gimana aku ngaji udah lama, usia pun sudah tua, tapi belum bisa-bisa. Tiap hari, tiap waktu, tidak bosan cari ilmu, sebab aku sadar diri bukan turunan kiai. Tiap kali awal bulan aku mendapat kiriman beras, uang dan makanan, hutang lunas terbayarkan. Tiap subuh kesiangan ngaji juga ketinggalan karena tidur kemalaman ngobrol sama teman-teman. Kalau datang waktu ngaji, aku malah beli kopi sambil nunggu Pak Kiai yang akan mengajar ngaji. Kalau ditanya guruku, ditanya bab sorof nahu, jelas aku tidak tahu dan aku pun jadi malu. Godaan pas waktu ngaji, ngantuk pasti menghampiri, perut pun pengen diisi nasi sama ikan teri. Pas mendengar wallahu alam, aku langsung terbangunkan. Ya Allah, alhamdulillah, ngaji pun selesai sudah. Kalau ngomongin cinta, santri jarang diterima, yang hanya bisa berdoa kalah sama motor ninja. Hatiku selalu merasa
pasti ku gak diterima. Harta benda ku tak punya, mengaji pun belum bisa. Aku merangkai syairan lagi, gak enak pikiran. Ditinggal nikah mamantan yang gak punya perasaan. Inilah yang ku alami, kisahku selama ini. Saat memperbaiki diri sambil ku belajar ngaji.